Asfal aditif membebaskan jalan raya dari tumpukan es memuat. Penemuan aditif aspal yang dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan Tiongkok menjadi solusi untuk mengatasi tumpukan es yang menutupi jalan raya selama musim dingin. Foto, Newatlas, Pixabay. Penemuan sejumlah ilmuwan Tiongkok adalah solusi untuk mengatasi jalan yang menutupi jalan raya. Selama musim dingin, penggunaan aditif aspal juga lebih aman karena tidak menggunakan klorida ramah lingkungan biasanya. Digunakan untuk membersihkan lapisan es yang menutupi jalan raya. Aditif menggunakan asetat klorida berbasis garam bebas. Garam seperti itu jauh lebih berbahaya bagi lingkungan daripada klorida. Asetat-asetat bebas klorida tidak korosif dengan baja dan bahan lainnya, dan mampu bekerja pada suhu yang lebih rendah. Kemudian para peneliti terus mencampur garam dengan surfaktan, silikon dioksida, natrium bikarbonat, dan bendera spero. Menghasilkan bubuk halus, partikel bubuk kemudian dilapisi dengan larutan polimer. Menghasilkan mikrokapsul. Berbeda dengan jalan tradisional atau trotoar yang membutuhkan salju secara manual.